Alhamdulillah, terima kasih kegiatan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Nusawit berjalan dengan baik, lancar, dan langsung dipimpin oleh Bapak Wali Kota Kota Sulawesi Jawa Timur dengan peserta tokoh-tokoh masyarakat dan anggota dewan. Dan alhamdulillah anggota dewannya secara aktif memberikan saran dan masukan sehingga benar-benar pelaksanaan musrenbang ini berjalan dengan aktif dan interaktif, komunikatif, ya. Ada 900. Terus untuk pelaksanaan musrenbang kali ini mengusulkan ada 1455 usulan. Dari 1405 usulan yang diakomodir tahun 2023 itu ada 931. Sementara yang diakomodir untuk tahun 2022 itu ada 375. Dan yang ditolak ada 149. Alhamdulillah tadi yang diakomodir tahun 2023 dikurangi gitu. Alhamdulillah dikurangi dan dilaksanakan di tahun 2022. Seperti tadi dari suku dinas perhubungan. Dan suku dinas Bina Marga dan suku dinas sumber daya air. Jadi alhamdulillah ada peningkatan. Ternyata yang dilaksanakan 2022 ini bertambah gitu. Adapun yang ditolak ini berkaitan dengan biasanya berkaitan dengan tidak ada dalam template, ya. Satu, kedua ada kesalahan teknis gitu. Dan biasanya speknya yaitu yang speknya itu tidak bisa, tidak sesuai dengan spek. Misalnya cermin, ya, itu tidak ada lokasi apa pondasi, tidak ada lokasi pondasi untuk tiangnya gitu, karena berhimpitan dengan saluran air, tidak ada trotoar. Ini yang ditolak. Dan alhamdulillah selain fisik ada juga kegiatan-kegiatan yang non fisik. Ini sebanyak adalah 53 usulan. Nah, kegiatan-kegiatan pelatihan ini sangat berarti buat warga masyarakat, ya, dan ini dibutuhkan oleh warga masyarakat, pelatihan-pelatihan yang ada di pusat pelatihan kerja dan pusat pelatihan kesenian. Dan kebetulan keduanya pusat ini ada di Kecamatan Duren Sawit, ya, di Jalan Haji Naman, Kelurahan Pondok Kelapa. Dan kegiatan musrenbang ini masih yang dominan ini masih UKPD-nya adalah sumber daya air, sangat dominan sekali. Karena memang masyarakat berkeinginan kebutuhannya itu jangan sampai wilayah atau lingkungan banjir. Mereka rata-rata adalah saluran air. Dan usul-usul prioritas cuma berkaitan dengan saluran-saluran air, baik itu perbaikan, ya, perbaikan turap, pengurasan dan lain sebagainya. Itu ya sangat dominan. Kedua itu selain SDA ada juga Bina Marga, ya, berkaitan dengan jalan, ya. Jalan yang sudah rusak, ya. Jalan yang perlu adanya perbaikan, peninggian jalan ini, itu. Serasa itu, ya, masih.